Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cukup letih sekali sahabat. Kita sudah berada di sebelah sini. Saya terpaksa meredah air sungai itu tadi. Basah kaki saya sahabat. Dan pada hari ini pun saya telah mencari dinding sebambu unik, tapi tidaklah seunik yang saya nak cari, tapi alhamdulillah juga lah ada sedikit sebanyak lah. Aduh, perjalanan cukup meletihkan juga sahabat. Kerana saya sudah lama tidak pergi ke hutan, dan pada kali ini inilah sudah berkira berminggu-minggu sudah saya tidak masuk ke hutan, dan kali ini saya pun cukup letih juga sahabat. Okay, kita teruskan pencarian bambu unik kita. Okay, sahabat. Ada. Tadi saya ada jumpa sejenis bambu lemang, tapi unik sekali sahabat. Dia walaupun dia sebegini, kita boleh lihat dia mampu dia membengkok. Unik sekali bambu ini, tapi mudah sekali. Ini jenis bambu lemang. Kita jalan dulu. Okay guys, jangan lupa subscribe channel saya ini. Semoga dia terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Dan pada kali ini saya nak bawa anda mencari bambu unik ataupun hunter bambu. Dan pada hari ini saya ada jumpa sejenis bambu unik, kita lihat di atas sana. Okay, saya nak zoom sedikit ya. Jenis ini ruas pendek, tapi dia lagi muda, tinggi sekali. Ini ruas pendek, tapi itulah jenis ini. Kalau kita lihat, ini cukup tinggi juga sahabat, tapi saya berada di atas, tapi sayang sekali. Boleh lihat, dia tidak membentuk belalai gajah. Dia cuma ruas pendek ataupun ruas merapat. Tidak banyaklah ruas dia. Sedikit saja. Nah, inilah digelarkan ruas pendek. Unik sekali sahabat. Tapi ini lagi muda. Banyak lagi yang di sebelah sini pun ada juga. Tapi itulah, saya belum nak mengambilnya dulu. Kita biarkannya dulu bagaimana. Mampukah tidak dia bertahan di luar sana pun ada juga ruas merapat. Sayang sekali. Aduh, kita nak pergi ke sebelah sana. Aduh, kita jalan-jalan dulu kawasan ini. Sudah lama sudah saya tidak pergi ke sini. Sudah ada sampai 1 tahun. 1 tahun lebih. Kurang lebih lah macam tu. Kawasan ini pun dulu banyak sekali bambu di sini. Tapi sekarang ni sudah habis ditebang oleh orang. Jadi tidak apa. Ada sedikit sebanyak yang di sebelah sini. Bambu betong. Bambu betong. Perjalanan di sini. Sebelah sana pun ada juga bambu, tapi kita pergi ke sebelah sana. Kita terpaksa mendaiki bukit. Di bawah ini ada anak sungai. Curam sekali, tapi ada rebung lagi sahabat. Saya lihat. Pada bambu ini kita tidak jumpa, tapi rebung kita ada jumpa. Besar sekali sahabat. Ini rebung bambu, bambu betok.
Ini sini. Kita nak turun pergi ke bawah sana. Kita lihat dulu bagaimana. Aduh. Okay guys, jangan lupa subscribe, komen. Sokonglah channel saya ini. Semoga ia terus berkembang. Apa ni kayu ini? Bambu ini tumbang, sahabat. Sebelah sini pun ada jalan air. Ginilah kawasan di sini. Boleh lihat di sebelah sana. Semua di sini pohon-pohon bambu semua di sini. Permulaan dia di sebelah sini. Ini semua pohon bambu. Pohon-pohon bambu semua ada di sini, tapi jarang sekali kita jumpa yang unik. Kalau kita jumpa bambu dampit, bambu kurung, memang susahlah. Tapi kalau bambu ruas pendek ataupun ruas merapat, mungkin banyak kan ada di kawasan ini. Inilah cabaran pencari bambu unik. Oke, kita nak lihat rebung paling besar sekali, sahabat. Kita nak makan ini. Memang cukup sekali. Ini jenis buluh betong, jenis ini besar ini. Di sebelah sini saja, sahabat. Kita boleh lihat. Tantang, cem. Inilah rebung jenis bambu betong. Besar sekali, sahabat, nih. Di bawah sini. Senang saja mengambil dia. Tapi aduh, bambu ini kita tidak jumpa. Rebung saja banyak. Macam mana ini hari? Mungkin pada hari ini kita tidak ada rezeki. Cuma kita ada lihat rebung saja. Bambu unik kita jarang jumpa. Kita boleh lihat di bawah sana. Ada dua anak sungai di sini. Dan dia akan terus keluar ke sana. Di sini ada dua. Satu di sini dan satu di sini. Sini air terus pergi ke kampung. Inilah cabaran pencarian bambu unik. Di sebelah sana pun ada. Tapi aduh, inilah cabaran kita. Kalau kita ada jumpa, ada. Kalau tidak ada, macam inilah. Kita jalan-jalan saja sambil melihat pemandangan di sini. Aduh, inilah cabaran pencari bambu unik di hutan. Dan perlu kita berhati-hati juga. Kita tidak tahu. Cendawan ni, sahabat. Cendawan. Banyak sekali. Sama pun ada. Tapi jangan dimakan. Tidak boleh dimakan. Kalau dimakan pun keras. Macam batu lah, sahabat. Ini cendawan tu. Cendawan batu. Di sini banyak sekali pokok-pokok besar di sini. Tapi tunggulah 20-30 tahun lagi. Mungkin sudah menjadi balak. Tapi kawasan ini, kawasan pertanian, mungkin dia tidak lama orang akan buat kawasan ini jadi pertanian. Itulah cabaran kita. Belum habis sampai di sini. Kita nak teruskan lagi jelajah kita. Mencari bambu-bambu unik yang cuma kita jumpa. Jenis ruas pendek, yang pendek-pendek. Di sebelah sini pun ada bampunan bambu. Aduh, dia sudah letih sudah, sahabat. Di sebelah sini pun ada juga. Kalau kita mencari rebung, mata. Di sebelah sini pun ada juga. Aduh, ini memang hutan bambu. Di sini paling banyak ruas pendek itu yang
Tapi kebanyakan dia di atas, ruas pendek. Ruas merapat lah. Sayang sekali robong-robong di sini sudah tinggi-tinggi. Teruskan. Teruskan. Jalan-jalan dulu ke kawasan ini. Di suasana ada kebun. Kebun orang. Kita boleh lihat bunga raja. Besar sekali sahabat. Saya nak pergi ke sebelah sana. Saya nak pergi ke sebelah sana dulu. Ini sekali pohon ni sahabat. Macam pokok pakau. Macam pokok bakau. Unik sekali. Kawasan ni, kawasan pertanian. Di atas sana ada kebun orang. Itu kebun sawit. Di atas sana ada kebun. Kebun sawit. Bukan kebun sayur sawi. Kebun sawit. Oke. Kita teruskan dulu perjalanan kita. Kemana ini? Saya belum ada jumpa lagi bambu-bambu unik di kawasan ini. Bambu dia kot memang banyak. Kita nak cari jenis-jenis yang unik. Cuma ada-ada di atas-atas saja. Aduh. Inilah cukup meletihkan juga sahabat. Pencarian bambu-bambu unik. Bambu hunter ini. Cukup meletihkan. Okay. Nak tunjuk kepada anda. Sekitar kawasan-kawasan di sini, ya, di sebelah sana pokok aping, besar sekali. Di sebelah sini pun ada bambu juga, tapi sayang sekali pada hari ini saya tidak ada jumpa bambu jenis sabdo lutut. Ada jumpa, aduh. Mungkin kita tidak ada rezeki di pada hari ini. Kalau kita nak cari jenis sabdo lutut, kebiasaannya saya ada jumpa, tapi mata pada hari ini yang lain yang kita jumpa. Ini jenis pohon injok, cukup besar sekali sahabat. Ini kalau di umbut, banyak sekali dia punya umbut. Ini pohon injok ada di hutan ini. Besar sekali sahabat pohon injok ini. Inilah cabaran pencari bambu unik ini. Kadang begini lah, kadang kita tidak ada jumpa, cuma kita jumpa kalau rebung. Memang ada rebung, tapi kalau jenis-jenis bambu unik memang susah. Walaupun di kawasan inilah paling banyak-banyak sekali bambu di sini. Nah, terus akan pergi ke hadapan sana. Kita boleh lihat di hadapan sana. Kita boleh lihat bambu di sana, tapi kita tidak ada jumpa. Aduh, yang unik ada-ada lah, tapi tidaklah berapa sangat unik. Aduh. Kadang satu kawasan kita jarang sekali jumpa. Tengok sini sudah ada punan bambu. Kita tidak ada jumpa. Pelik sekali. Inilah cabaran pencarian bambu unik. Di sebelah sana ada. Kebiasaannya kalau saya masuk ke hutan sebegini, memang saya ada jumpa sejenis sabdo lutut, tapi pada hari ini saya tidak ada jumpa. Aduh. Nasib kita tidak ada jumpa sahabat. Aduh, lihat di sebelah sana pun banyak sekali bambu di sebelah sana, tapi kita tidak ada jumpa sabdo lutut. Aduh, mungkin kita tidak ada jodoh pada hari ini. Aduh, kita boleh lihat di bawah sana.
memang betul-betul punan bambu. Aduh, macam mana kita tidak ada jodoh pada hari ini. Tidak jumpa bambu yang unik. Cuma yang kita ada jumpa luas merapat. Aduh, okay guys, sekian dulu video saya pada hari ini. Kita nantikanlah video saya yang seterusnya di kawasan yang lain pula. Saya nak pergi ke kawasan lain. Kawasan ni cukup meletihkan juga. Kita naik bukit, turun bukit. Kita tidak ada jumpa bambu unik. Yang unik dia ruas pendek. Aduh, sekali cukup-cukup meletihkan juga. Okay guys, dan akhir kata kepada anda semua, jangan lupa subscribe channel saya ini, komen, like. Dan akhir kata kepada anda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sub-sub-prasab. Bye-bye. Jumpa di siri yang seterusnya.